Buah semangka merupakan salah satu buah yang memiliki cita rasa yang manis serta sensasi menyegarkan saat dimakan. Kandungan airnya yang banyak membuat buah semangka sangat cocok untuk dimakan ketika cuaca panas ataupun dijadikan sebagai buah untuk hidangan penutup. Namun terlepas dari hal tersebut, ternyata buah semangka dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk tubuh dan sangat baik juga jika dimakan oleh ibu hamil. Di dalam buah semangka terdapat kandungan nutrisi yang cukup beragam, mulai dari vitamin A, vitamin B5, vitamin C, kalium, tembaga, asam amino, dan masih banyak lagi kandungan baik lainnya, di mana semua kandungan tersebut merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Dikutip dari beberapa sumber terpercaya, ada 7 manfaat mengkonsumsi buah semangka bagi ibu hamil. Berikut kami rangkumkan untuk Anda. Manfaat yang pertama adalah mencegah preeklamsia. Di dalam buah semangka, terkandung likopen yang cukup tinggi, di mana kandungan tersebut merupakan antioksidan yang dapat mencegah terjadinya preeklamsia. Selain itu, mengkonsumsi buah semangka secara rutin diketahui dapat mengurangi risiko bayi lahir dengan berat badan rendah atau yang biasanya disingkat dengan BBLR. Manfaat yang kedua adalah menurunkan tekanan darah. Buah semangka merupakan salah satu buah dengan kandungan asam amino citrulline tertinggi, di mana kandungan tersebut banyak terdapat pada kulit yang berwarna putih yang mengelilingi dagingnya. Asam amino citrulline sendiri jika masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi asam amino esensial arginine yang mampu menurunkan tekanan darah dengan cara melebarkan dan merelaksasi pembuluh darah. Manfaat yang ketiga adalah mengontrol tekanan darah. Selain dapat menurunkan tekanan darah tinggi, buah semangka juga mampu mengontrol tekanan darah karena di dalam buah semangka juga terdapat kandungan kalium yang cukup tinggi, di mana kalium sendiri memiliki fungsi untuk mengontrol tekanan darah. Selain itu, buah semangka juga dapat mencegah terjadinya masalah yang sering dialami oleh ibu hamil seperti gangguan irama detak jantung dan juga lemas. Manfaat buah semangka selanjutnya adalah mengatasi kram. Kram juga menjadi salah satu masalah yang sering dialami oleh ibu hamil. Oleh karena itu, seorang ibu hamil disarankan untuk mencukupi kebutuhan vitamin B5 harian guna mengurangi masalah tersebut. Mengkonsumsi buah semangka secara rutin bisa menjadi salah satu alternatif guna mencukupi kebutuhan vitamin B5 karena di dalam buah semangka terkandung vitamin B5 yang tidak hanya dapat membantu meringankan kram, tetapi juga dapat mendukung produksi hormon yang penting untuk ibu hamil. Manfaat semangka bagi ibu hamil yang kelima adalah meningkatkan imunitas tubuh. Manfaat ini bisa didapat karena pada buah semangka terkandung vitamin C dengan kadar yang cukup tinggi, di mana vitamin C tersebut diketahui dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin C juga dapat membantu pembentukan kolagen yang merupakan protein yang berfungsi membentuk jaringan ikat seperti tulang, tendon, dan juga kulit. Manfaat buah semangka selanjutnya adalah mencegah anemia. Salah satu asosiasi ibu hamil di Amerika Serikat menyebutkan bahwa buah semangka merupakan salah satu sumber zat besi yang sangat baik bagi ibu hamil. Tercukupinya kebutuhan zat besi pada ibu hamil tentu dapat mencegah terjadinya anemia dan dapat membantu kelancaran asupan nutrisi kepada janin. Namun sayangnya, sifat zat besi yang terkandung dalam buah-buahan termasuk di dalam buah semangka biasanya bersifat non-hime atau sulit diserap oleh tubuh. Untuk itu, disarankan mengkonsumsi buah semangka berbarengan dengan mengonsumsi buah-buahan lain yang tentunya mengandung banyak vitamin C seperti jambu biji ataupun jeruk. Manfaat selanjutnya adalah membantu tumbuh kembang janin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam buah semangka terdapat kandungan vitamin C dan juga vitamin A, di mana kedua kandungan tersebut diketahui dapat mendukung pertumbuhan janin menjadi lebih sempurna serta dapat membantu pembentukan organ-organ penting seperti ginjal, paru-paru, mata, tulang, pernapasan, peredaran darah,
sistem saraf pusat, dan juga jantung. Walaupun buah semangka memiliki banyak manfaat bagi ibu hamil, bukan berarti buah semangka tidak memiliki efek samping jika dikonsumsi. Biasanya, efek samping akan muncul jika ibu hamil memakan buah semangka dalam jumlah yang berlebihan. Efek samping yang bisa saja terjadi adalah munculnya diabetes gestasional yang merupakan diabetes yang muncul selama masa kehamilan saja, ataupun efek samping lain seperti sakit perut dan juga diare. Itulah 7 manfaat buah semangka untuk ibu hamil. Semoga bermanfaat bagi Anda. Like jika suka dan subscribe jika ingin berlangganan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dadah!